Tapi tunggu dulu. Nah, kami datang di sini mau mengutip. Kita buat pesta kecil-kecilan di kampung kita. Ini siapa Pak Kades ini? Salah pilih panitia ya, nampaknya. Malam satu suro itu adalah malam keramat. Jadi enggak sembarangan, Mas. Iya, Mas. Iya, nyambutnya bukan sembarangan, pakai bakar-bakaran ini. Itu malam itu kita buat malam istimewa untuk memandikan pusaka-pusaka. Oh, tapi ini Mas, janganlah buat acara itu pas di bulan suro. Panas. Itu kan kemarin dia nikahkan anaknya tuh, Mas. Udah tak bilang, jangan. Ngeyel, lu kumpul budi. Enggak mati, cuma keluarganya mulat-marit anaknya, Mas. Kasihan kita. Tuh, padahal masih muda, udah jadi janda. Iya. Berapa tahun? Hah? Mas, jangan menyaingi, Mas, ya. Itu udah diincer-incer sama kita, Mas. Jangan yang itu, yang lain aja. Orang ini kan makhluk manusia yang agak ilmunya cetek, ya. Makanya tak bimbing supaya mereka... Bayar! Oh, cici kok. Wah, ada itu! Ya udah cerita lagi. Lanjut. 2000 nih, satu. Oh. Kita juga kan punya tahun baru Islam. Maka kita rayakan sebagaimana mereka merayakan itu. Supaya asik kan? Supaya asik. Artinya ada tandingan lah gitu ya. Kalau Pak Selamat tadi malah dibawa, udah kita rayakan secara Islami dengan tiba ada. Ayo kan? Ini dulu yang kita bahas. Yang pertama perlu kita dudukkan.